teman-teman, itulah tadi cuplikan kunjungan Presiden Soeharto di Bosnia pada tahun 1995 ya teman-teman. Seperti kita tahu pada saat itu Bosnia sedang perang ya, sedang perang. Nah, di sini daerah konflik perang yang belum selesai kan dijaga oleh United Nations atau PBB yang turun tangan ke sana. Indonesia juga punya kontingen pasukan Garuda namanya ke PBB. Selalu setiap tahun kita itu mulai dari tahun 60-an kita sudah mengirim pasukan Garuda kontingen ke Amerika apa ke PBB ya teman-teman ya. Di sini Pak Harto sebagai presiden berkunjung ke sana di Bosnia tahun 1995 pada tanggal 30 Maret. Nah, kalau dilihat dari sini teman-teman, Pak Harto karena dia adalah beliau adalah prajurit jenderal dan biasa bertempur dan banyak pengalaman tempurnya beliau. Nah, akhirnya kan ya kalau perwira atau jenderal ya sudah tahu dia. Nah, di sini Pak Harto didampingi oleh Syafri Samsudin. Nah, itu pengawalnya Pak Harto ya mungkin dari Pas Pampres. Nah, sebelum beliau jadi menjabat nantinya pada tahun 1997 sebagai Panglima Kodam Jaya, Pak Syafri Samsudin terakhir Letnan Jenderal Purnawirawan ya. Nah, itu ini Pak Harto berkunjung ke Bosnia nih, teman-teman. Jadi ada cerita menarik juga di sini, teman-teman. Jadi pada saat di Bosnia kan ini adalah ceritanya menarik, yaitu pada saat Pak Syafri sebagai pengaman presiden, kemudian ada dari tim yang satu juga pengaman juga dari negara lain. Jadi sama-sama saling curiga teman-teman. Jadi pada saat itu Pak Syafri sudah siap mengukang senjata, hampir terjadi insiden sebenarnya. Kalau tidak dipahami bahwa ternyata beliau adalah pasukan PBB juga teman-teman. Jadi itu ceritanya yang pernah terjadi di sana. Oke teman-teman, itu saja informasi tentang kunjungan Presiden Soeharto di Bosnia. Bila kalian mencukai channel ini atau fansnya Jenderal Besar TNI Soeharto atau Pak Harto, jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Soeharto Fans TV. Terima kasih.